ala wa ada manafa'a fi ilmi fi darina amin wal kalamu wa sifatun azaliyatun qa'imatun bi zatihi ta'ala yu'abbaru anha bi nazmil makhsusil musamma bil qur'ani. Kalam adalah sifat yang azali yang berdiri di zatnya Allah Ta'ala yang diungkapkan darinya dengan nazam yang dikhususkan yang dinamai dengan Al-Qur'an. Wa bi kalamillahi ta'ala aidan, dan dengan kalam Allah Ta'ala pula, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada Nabi Musa, benar-benar bicara, sebenar-benarnya bicara. Fa kalamuhu Ta'ala, maka kalamnya Allah Ta'ala itu, laisa biharfin wala sautin, tidak pakai huruf tiga, tidak pakai suara. Bahkan bi kalamin qadimin la awwala lahu wala akhira lahu, bahkan dengan kalam yang qadim enggak ada awal, enggak ada akhir. Wa amma makna qawli, dan adapun makna firman Allah Ta'ala, wa kalamallahu Musa taklima, Allah Ta'ala berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benar bicara. Ya, bagaimana kalau begitu? Asma'ahu kalamahul qadima bijami'i adha'i min jami'il ji'ati. Allah Ta'ala memperdengarkan atau Allah Ta'ala mengkasih dengar hu akan Nabi Musa, kalamu akan kalamnya Allah al-qadima yang qadim, bijami'i adha'i dengan segala ya, ya, anggota tubuhnya, min jami'il ji'ati, dari segala arah. Nah, maknanya begitu. Jadi asma'ahu, Allah memperdengarkannya. Jadi Allah yang kasih dengar tuh. Wa kana Jibril dan alam akajir ma'ahu, bersamanya. Falam yasma' ma kalamallahu bihi Musa. Masya Allah. Jibril itu bersama Nabi Musa, namun Jibril enggak dengar apa yang Allah bicarakan kepada Nabi Musa. Padahal berdua sama Nabi Musa, tapi Nabi Musa enggak dengar. Jadi bicara langsung ke hatinya Nabi Musa, Nabi Musa ya, yang lain enggak dengar. Kayak orang dapat malam Lailatul Qadar, padahal duduk berdua. Itu malam duduk berdua di masjid, tapi yang dapat si Ahmad umpama, si Iwan enggak dapat. Padahal duduknya bareng berdua. Subhanallah. Kayak ini. Padahal bersama Nabi Musa dengan malaikat Jibril, tapi yang dikasih Nabi Musa malaikat Jibril enggak. Padahal bersama-sama, langsung di dalam hati dikasih, diucapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa sami'a kalamul qadima aidan sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Isra'i, dan telah mendengar akan kalam Allah yang qadim juga oleh sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra. Wa laisa Allahu fi makanin wala ji'atin, dan Allah Ta'ala tidak ada di satu tempat juga, tidak ada dalam satu arah. Balil makanu lisami'il hadisi, bahkan tempat itu bagi yang dengar yang baru. Wa nasma'u, dan kami mendengar kalamul qadim akan kalamnya Allah Ta'ala yang qadim, aidan juga fil kiamati, pada hari kiamat. Wal jannati, dan surga, bighairi sautin, tanpa suara, wala harfin, tanpa huruf, wala kurbin, tanpa dekat, wala bu'din, tanpa jauh. Kenapa? Karena suara, huruf, dekat, jauh adalah ciptaan Allah. Kama nara zatahu ta'ala, sebagaimana kita lihat zatnya Allah Ta'ala, fil akhirat, di akhirat, min ghairi subhin wala mislin, tanpa penyerupaan, tanpa misal. Wala dakhilal jannati, dan juga tidak di dalam surga. Wala kharijan anha, bukan di luar surga. Fahazi salasa asyarat sifatan, maka ini ada 13 sifat. Wa innama zakraha nazimu, hanya saja munazim menyebutkan
dia bi asma'i sifatin mustanadatin ilahi ta'ala, yang di dengan nama-nama, dengan nama-nama sifat yang disandarkan kepada Allah Ta'ala, taba'an karena mengikut kitab wa sunnati kepada kitab dan sunnah, li urudiha karena datang itu keterangan bima dalam kitab dan surah, dalam kitab dan sunnah, dalam Al-Qur'an dan sunnah, kadzalika seperti demikian. Wa wali annal maqsuda, dan karena bahwa yang dimaksud fi i'tiqadil mukallafi, pada i'tiqad, i'tiqadnya seorang mukallaf adalah ittisafullah, ittisafullah ta'ala bihima biha, bersifatnya Allah Ta'ala dengannya, wa tashilan, dan untuk memudahkan ala awam, atas orang awam. Kama qala Muhammadun al-Fadhli, sebagaimana berkata Muhammad al-Fadhli, wa iza aradta, dan apabila engkau ingin anta'lama sifatahu ta'ala, ingin engkau tahu akan sifatnya Allah Ta'ala, lil amati, ya, bagi yang umum, fa'ti biha, bagi orang awam, orang umum, maka datangkan olehmu biar dengan sifat itu asma mustaqotan, nama-nama yang mustaq minas sifatil maskulati, daripada sifat-sifat yang tersebut. Fayuqul, maka dikatakan Allahu Ta'ala mawjudun qadimun bakin mukhalifun lil awadisi mustaqnin an kulli syai'in wa'idin, ya. Ya, dikatakan mawjudun Allahu, Allah Ta'ala itu mawjudun, Allah itu ada, qadimun Allah itu dahulu, bahkin Allah itu kekal, mukhalifun Allah itu berbeda, lil awanisi kepada yang baru, mustagnin Allah maha kaya, an kulli syai'in dari segala sesuatu, wahidun Allah maha esa, qadirun Allah maha kuasa, muridun Allah menghendaki, alimun Allah mengetahui, hayyun ya Allah yang keadaannya maha hidup, sami'un Allah keadaan itu maha mendengar, basirun Allah keadaannya maha melihat, mutakalimun Allah keadaannya berkata-kata. Kalau Baijuri, berkata Imam Baijuri, kau lupa perkataannya fati biha ay bi, ya ay ya 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 badawalaha, ya, badawaliha, ya, bidawaliha, ya, fakti biha, bidawaliha, ya, wakauluhu asma, asmaun mustaqatun, ay ala kauni tilka dawali, ya, asmaan mustaqatan, datang olehmu dengan dia, ya, bidawaliha, dengan segala petunjuknya. Berkatanya ai asma, wa qala berkata asmaun mustaqatun, nama-namanya yang mustaq, ya. Ai halakaunika, halakauni tilka dawali asmaan mustaqatan, ini berarti wa qala asmaan mustaqatan gitu berarti. Kalau asma'a mustaqotan, asma'a mustaqotan, nama-nama yang mustaq, ayat takdirnya hala kauni tilkal dawali, hal keadaan demikian itu yang menunjuki, yaitu nama-nama ya, yang mustaq. Wa inna makana tilkal asma'u da, tilka asma'u, ya, wa inna makana tilka da, tilkal asma'u dalatan ala sifatih, dan hanyasanya adalah demikian itu nama, yaitu menunjuki atas sifat-sifat, li'anna'a karena bahasan dia dahlatun, yang menunjuki ala zatil muttasifati, atas zat yang bersifat bihani sifati, dengan ini sifat, bal nukilah bahkan dikutip anil ash'ari dari Imam Ash'ari anna madlulal qadiri, bahasannya yang ditunjuki yang maha kuasa, ya, masalah umpamanya nafsu sifati, yaitu diri sifat allatihiya kudratu, yang dia itu adalah kudrat, min aisu, dari segi ittisafu zati biha, bersifat zat dengannya, lakinil masyhur, akan tapi yang masyhur inal asyairati, menurut pandangan para ulama asyairah anna madlulahu
anna madlulahu az-zatu bi'tibari ittisafiha bitilka sifati, bahwa madlulnya yaitu zat dengan i'tibar, dengan melihat kepada sifatnya, sifat zat bitilka sifati, dengan sifatnya itu. Wal hasil, kesimpulannya, annal aqsama salasatun, bahwa bagian-bagian sifat itu ada tiga. Mayadullu ala zati, pertama sesuatu yang menunjuki atas zat. Ya. Wa yus'aru, dan diketahui bisifati, dengan sifat kakotirin, berarti yang maha kuasa. Yang kedua, wa mayadullu ala zati, sesuatu yang menunjuki atas zat. Wala yus'aru, dan tidak diketahui bisifati, dengan sifat kalab ziljalalati, seperti lafaz jalalah. Yang ketiga, wama yadullu, sesuatu yang menunjuki ala sifat di atas sifat, fakot saja. Kalau kudratnya seperti kudrat afadahu yunusi yusiyu, membedakan akannya oleh al yusi yusi al yusiyu. Intaha, wallahu a'lam bishawab.